hadis. Abajan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala ta'ala kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Wa an amiril mu'minin Abi Hafs. Mereka ada ayat yang tidak dibaca apa? Hah? Ada ayat yang tidak tertulis di situ yang belum dijelaskan, yaitu lantana lubira hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lantana lubira, tidaklah kalian mendapatkan hakikatnya kebaikan atau kesempurnaannya kebaikan, hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan atau membagikan, mengeluarkan mimma, dari segala sesuatu tuhibbun, yang kalian cintai. Jadi abaikan. Tapi belum tentu mendapatkan kebaikan yang sempurna. Atau orang bisa mendapatkan kebaikan tapi belum tentu mendapatkan hakikatnya. Karena untuk mendapatkan hakikatnya atau kesempurnaannya itu butuh perjuangan yang lebih, butuh usaha yang lebih. Contoh iman. Kita semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, atau beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan tapi apakah keimanan kita sempurna? Apakah keimanan kita sudah mendapatkan hakikatnya? Belum. Buktinya, yang dapat menyempurnakan keimanan belum ada pada diri kita. Yang dapat menyempurnakan keimanan belum ada kepada diri kita. Satu contoh aja, masalah rezeki. Kita masih apa? Bingung. Masih bingung. Yang kerja di pabrik, kalau keluar dari pabrik bingung. Nanti saya dapat apa? Kerja apa? Terus nanti ini itu, bingung. Takut, khawatir. Yang punya pekerjaan juga gitu. Sehingga ketika ada konsumen atau ada pelanggan, ya apa caranya dia membeli walaupun dengan bohong. Itu kan apa? Kekhawatiran tidak mendapatkan rezeki. Nah, berarti apa? Dia belum sempurna dalam keimanan. Tapi kalau dia sempurna, dia gak akan bingung. Dia tidak akan resah, tidak akan bingung apa memikirkannya. Dia menjalani aja. Misalnya dia punya pekerjaan, dia dijalani. Buka ya buka, mungkin disponsorkan ya disponsorkan. Urusan ada yang datang beli, ada yang pesen, itu urusannya Allah sudah. Yang penting ini ikhtiarku. Gak bingung dia. Waduh, ini apa? Gimana? Gimana ini? Butuh ini, butuh itu. Sudah jalani, gak perlu bingung. Gak perlu bingung. Kenapa? Sudah diatur. Ente bingung lah, posisi diatur.
Yang dibingungi apa? Sudah diatur. Sudah diatur dengan detail sama Allah. Bahkan sebelum itu ada di dunia. Sebelum kalian ini muncul di dunia, sudah diatur sama Allah. Fulan rezekinya sekian. Dari sini, dari situ, itu sudah diatur sama Allah semuanya. Jadi keberadaan kita di dunia ini hanya menjalankan aja wis, enggak usah dibingungi. Tapi karena kurang sempurna, belum mendapatkan kesempurnaan keimanan, masih bingung. Para aulia enggak bingung. Makanya mereka kalau sedekah ngikuti Nabi. Sedekah itu enak, enteng meringankannya, mengeluarkannya. Tanpa peduli besok ada atau besok mau ini mau itu, enggak peduli mereka. Sekarang mari. Yes. Kalau kita kan mikir, mau sedekah itu mikir, ngitung dulu. Iki le tak tokno sak mene. Langkuk ge ini, saya contoh nih. Saya mau beli tanah nih. Misalnya contoh. Harganya 200 juta misalnya. Ya. Dua bagian jadi satu misalnya. Tak tawar 150. Hitung ini. 150. Lah 50 kok aku lek gituku tanah ini kurang. Kayak ngene nih durung, kayak ngene nih. Mikir ngitung. Untuk mengiyakan waput, mikir disik. Hitung rapat keluarga ini mungkin manggil notaris atau yang lain sebagainya misalnya ini. Wah berat. Hitung. Tapi kalau mereka agama, ya yes, tak apa-apa. Ngono. Iku wis untung. Nah, seperti Abdurrahman bin Auf kan gitu. Untung wis tak apa-apa. Walaupun untungnya 500.000 tok. Sak apa-apa wis Abdurrahman bin Auf kan gitu. Makanya oke. Okay. Kenapa? Pokoke untung, ngono. Ya. Lah seperti itu. Lah mereka gitu, enggak mikir mereka enak kalau kita ngitung sekan. Mau sedekah 100.000 tuh. Mikir. Atau kate sedekah sertu itu mikir kan. Itu sertu sak mene. Terus apa namanya? Tingsla sak mene, tingsla sak pikep. Daripada sirtu sirtu sak mene regane ndak sing selae luwih murah. Ngitung, kalau mereka enggak ngitung. Nah, ini kenapa? Karena kita masih bingung rezeki. Masih bingung. Masih takut. Padahal sudah diatur, sudah ditetapkan. Siapa sih yang menyampaikan kepada kita? Kalau rezeki itu sudah ditetapkan, Allah. Rasulullah. Pernah kita apa menemukan kebohongan atau tipuan dari Allah dan Rasul? Enggak ada. Tapi kita takut. Kita khawatir. Kita masih resah dan membingungkannya. Padahal Allah sudah menjelaskan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun makhluk yang ada di bumi, manusianya, binatangnya, apapun yang ada di bumi, rezekinya sudah dijamin, sudah ditanggung sama Allah. Dijamin sama Allah, sudah ditanggung. Jangankan yang kelihatan, sebenarnya yang tidak terlihat sudah dijamin. Cacing-cacing ketok enggak kelihatan. Di mana cacing? Di bawah tanah. Hidup enggak mereka? Dengan apa? Dengan rezeki dari Allah. Dengan rezeki. Apalagi yang tanahnya dijadikan kuburan. Wah, rezeki ini wakil. Sing mati gede lemu. Sang puluh atau satus misalnya. Sing jaga sepeda. Rizki, wah katanya cacing, alhamdulillah, yes mayoran,
untuk daging akeh, kan gitu. Rezeki. Apakah mereka keluar nyari? Enggak, mereka di dalam nyantai, datang dengan sendirinya. Nanti kalau mati dicacingi konjek kita. Jeng 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 jeng. Iki ana mati kegotongan. Kon sing kate mangan. Enggak. Kita yang mempersiapkan, ibaratnya kita yang memasak. Yang makan apa cacingnya? Masak ya apa? Iku mang diadusi, dikasih sabun, nah, dibungkus seperti makanan. Dibungkus kita anterkan. Ditepak nang ngone. Nang titik pipine. Cek ndak soro-soro. Ngudali-daline. Nah. Cacingnya tinggal masuk menikmati. Ndak nyari cacingnya. Kenapa? Sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin. Nah, kita juga gitu. Kita ini cukup usaha aja sudah. Usaha apa yang kita bisa usaha, urusan datangnya kapan, berapa, jangan bingung. Apalagi sampai gantung nang pabrik, naudzubillah min dzalik. Kayak Allah itu hanya memberikan rezeki di pabrik. Allah hanya memberikan rezeki di kantor. Atau Allah hanya memberikan rezeki di pasar. Enggak. Allah memberikan rezeki dimanapun. Akan memberikan kepada siapapun dimanapun dia. Mau dia di pabrik, mau dia di kantor, mau dia di pasar. Bahkan mungkin walaupun dia di rumah. Rezeki kalau ditentukan untuknya pasti akan datang. Dan itu sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Abdullah Haddad dalam qasidahnya. Walladzi lighairik la yasil ilaik walladzi gusim la hasilun ladek, yang ditentukan oleh Allah menjadi milikmu akan sampai kepada kamu. Mau tidak mau akan datang, akan sampai. Sebagaimana di dalam pepatah yang sering kita sampaikan, illam ta'rif unwana rizqik farizqu ya'rifu unwanak. Kalau kamu tidak mengetahui alamat rizkimu di mana, maka ketahuilah rizkimu mengetahui alamatmu. Maksudnya rizkinya akan datang kepada kamu. Kalau kamu enggak mendatanginya, kamu akan didatangi sama rezekinya. Orang yang sekarat. Sekarat. Enggak bisa apa-apa, sekarat. Berdiri enggak mampu. Mungkin ngomong enggak mampu, cuma bisanya ngerintih. Dikasih minuman. Mati. Kenapa ada hadis seseorang itu tidak akan mati kecuali habis rezekinya. Habis rezekinya habis baru mati. Loh. Orang itu berdiri dah, minta susu dah, tidak minta dia, cuma ngerintih, dikasih susu, ternyata susu itu rezeki terakhirnya, mati. Dia mendatanginya, enggak mendatanginya. Dia meminta, enggak memintanya, datang dengan sendirinya ke dia, itu rezeki. Jadi enggak usah diresahkan, enggak usah dibingungkan, sudah diatur sama Allah. Makanya katanya Al-Habib Abdul Hasad, la yaksur hamuk ma gudir. Aku gak usah bingung. Apalagi membuat pusing, membuat galau, membuat resah. Padahal yang ditentukan pasti akan kamu dapatkan. Pasti akan kamu dapatkan, mau tidak mau. Pokoknya ajak turu to, mangan turu. Oh, rezeki akan datang sama sana, datang ke anak, mangan turu. Mangan tuh. Lu apakah dia enggak dapat rezekinya? Lu mangan itu. Dapat. Tidur itu dapat dia. Kalau dia enggak dapat, enggak bisa tidur. Bisa tidur dia. Tapi itu enggak diajarkan. Kita diajarkan untuk apa? Ikhtiar. Walaupun mau tidak mau rezeki itu akan datang, tapi kita diajarkan untuk ikhtiar. Tapi bukan berarti ikhtiar berlebihan. Ya, ikhtiar benar. Lah, seperti itu. Nah, kebaikan juga gitu, kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sama dengan keimanan tadi itu, enggak mungkin bisa sempurna kecuali apa? Kita melakukan hal-hal yang dapat menyempurnakan. Sama dengan kebaikan, kebaikan itu tidak akan sempurna. Kita mendapatkan keutamaannya, kemuliaannya sampai kapan? Dengan apa bisa kita mendapatkan kesempurnaannya?
kalau kalian menginfakkan apa yang paling paling kalian cintai. Sepakat. Sepakat. Yang paling dicintai itu dari kenikmatan atau dari yang dimiliki itu apa? Harta. Kan gitu ya. Paling dicintai sepakat itu harta. Dan itu ya apa? Hartanya bisa bertambah, hartanya bisa berkembang. Lah, kalau kita menginfakkan yang paling kita cintai, ini berarti mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kalau enggak, ya berarti dia dapat kebaikan, tapi enggak yang sempurna. Belum hakikatnya. Kenapa? Dia tidak mengeluarkan apa yang dia cintai. Nah, jadi pasti ada kita ini mencintai, yang paling kita cintai ada. Mungkin motor, mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin perabotan, ada yang paling kita cintai. Lah kalau kita mensedekahkan atau menginfakkan dari apa yang paling kita cintai, maka di situ kita mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Lah kalau masih yang lainnya yang tidak kita cintai atau sekedar kita mencintainya, maka kita mendapatkan kebaikan tapi belum yang sempurna. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab menginfakkan apa? Gula. Kenapa? Karena beliau paling mencintai dari apa yang dia miliki, gula. Lah gula itu yang paling diinfakkan. Yang paling senang diinfakkan oleh beliau gula. Kenapa? Yang paling dicintainya. Sama dengan sahabat yang lain yang punya kebun Bayruha. Paling dicintainya daripada harta yang dia milikinya. Dihibahkan ke Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dicintainya. Nah, karena itu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Abu Talha yang mensedekahkan apa yang dia miliki daripada kebun, yaitu Bayruha. Begitu juga Zaid bin Harithah mensedekahkan kudanya dan itu yang paling dicintainya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu yang paling kalian cintai ataupun tidak, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian infakkan, dan Allah akan membalasnya. Kemudian ayat yang lain, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban atau darah-darahnya tidak menjadi ukuran diterimanya oleh Allah. Tapi diterimanya Allah dari apa yang kalian lakukan penyembelihan itu adalah ketakwaan. Artinya maksudnya ketakwaan di sini adalah keikhlasan. Karena orang-orang jahiliyah mereka kalau menyembelih kurban, menyembelih ya, onta atau menyembelih kambing, sapi enggak, karena enggak ada sapi. Dan mereka enggak pernah menyembelih sapi, antara onta atau kambing. Kalaupun yang lainnya itu jarang, seperti kuda dan yang lain sebagainya. Tapi kalau onta, kambing ini sering. Lah mereka ketika menyembelih onta atau sapi, apa? Kambing dagingnya kemudian darahnya itu dioles-oleskan di Ka'bah. Jadi kayak apa ya? Kayak menjadi tanda bukti besarnya daging atau banyaknya darah itu diterima. Gitu. Seperti itu. Lah, turun ayat Al-Qur'an, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang diukur oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya untuk diterimanya, tapi ukuran diterima itu dari keikhlasan. Takwa yang dimaksud adalah keikhlasan. Jadi tidak diterimanya atau tidak sampai untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah daging dan darah, tapi sampainya daging dan darah itu kepada Allah dengan diterimanya atau dengan keikhlasan.
sapi besar, mahal misalnya, ya, seperti apa, limosin misalnya, hartanya ratusan juta, tapi nggak ikhlas pamer, nggak ada nilainya. Banyaknya daging, banyaknya darah nggak bernilai. Ayam cilik meneng, si anak tuku dibelah, dagingnya ya Allah sak puluhan tek wisan, tapi ikhlas. Oh mahal, ini diterima sama Allah. Hah? Diterima. Sedekah juga gitu, yang diterima bukan besarnya nominal. Wah ana sedekah satu truk paving, atau satu truk semen, atau satu truk kambing misalnya, bukan banyaknya tapi keikhlasannya. Satu ikhlas, sak pikep ikhlas, tingsla, atau sak pikep misalnya satu, atau sak pikep semen, atau sak pikep gula, sak pikep kambing, ikhlas diterima daripadanya satu truk tadi. Ya kalau gitu anak kalau mau sedekah yang ikhlas aja, anak ikhlasnya sedikit terus. Ya kapan gede nih? Ya sesekali atau terus mencoba yang gede. Nggak ikhlas nggak apa-apa pertama. Karena untuk ikhlas itu nggak bisa langsung. Hah? Kalau kita nggak membiasakan besar ya nggak ikhlas, ya ikhlas. Biasakan besar. Biasakan besar nggak ikhlas. Biasakan lagi besar nggak ikhlas. Biasakan lagi lama-kelamaan jadi ikhlas. Kalau enggak pernah nyoba yang besar, enggak pernah nyoba yang besar, enggak ikhlas-ikhlas. Wis sak menutuk enggak mungkin nambah-nambah. Lah coba gede, coba gede, coba gede, coba gede, nanti lama kelamaan baru bisa ikhlas. Kemudian ayat Al-Qur'an, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum atubtum ya'lamu Allah." Katakan oleh Muhammad, "In tukhfu ma fi sudurikum," apa yang kalian sembunyikan atau apa yang ada di dalam diri kalian, atubduhu atau yang kalian tampakkan, yang kalian lihatkan, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Artinya yang tampak ataupun tidak, terlihat orang ataupun tidak, Allah mengetahui. Artinya lakukan sudah yang kamu lakukan, walaupun tidak ada yang mengetahui, Allah mengetahui dan Allah pasti akan membalas. Jadi enggak perlu bingung dilihat atau dinilai orang. Kadang orang yang melakukan ngintip-ngintip dhisik. Ana wong sih. Ketika banyak baru metu dia. Pura-pura enggak tahu. Ini. Maaf ya cuma sedikit. Padahal wake gayane ngomongnya maaf ya cuma sedikit misalnya. Kenapa? Sudah banyak orang, sepi, tidak gelem deh, tidak mau. Sama kalau waktunya pencalonan itu, biasanya tidak tahu sedekah, tidak mau sedekah. Kalaupun sedekah, sembunyi-sembunyi, antene titik. Terus pencalonan, karena didelok wong akeh, wah gede-gede, matone. Wah malah gede-gedean, berlomba itu. Engko dizakoki, dasar kita ini menjalankan firman-Nya Allah. Nah, faliyatana fasil mutana fisun, kita dianjurkan untuk berlomba dalam kebaikan. Anak ini berlomba, dia 100 sana 200 ya, waktunya calonan. Nah, tapi waktu ini bangun masjid, bangun ini, sampai tulis hamba Allah nggih. Rp10.000. Koyo-koyo hamba Allah kok wedi. Rp10.000 gletek. Tapi kalau dia nyalonkan ngono, oh jujuran, jujur-jujurno. Dikelihatkan, lah ini enggak. Jadi walhasil lakukan yang kamu lakukan, Allah mengetahui dan Allah akan membalasnya. Walaupun tidak ada yang mengetahui siapapun. Justru yang tidak diketahui orang itu jauh lebih baik dari yang diketahui oleh orang. Nah, sehingga Nabi mengatakan sedekatus sir afdal min sedekatil alaniyah. Sedekah yang dilakukan secara rahasia itu lebih utama dari sedekah secara alaniyah. Ya. In tukhfu ma fi sudurikum atubtum ya'lamhu. Oh, banyak
dalam hatinya enggak ikhlas, sedikit dalam hatinya ikhlas, Allah tahu. Kamu mengeluarkan banyak enggak ikhlas, Allah tahu. Kamu mengeluarkan sedikit ikhlas, Allah tahu. Kamu mengeluarkan sedikit enggak ikhlas, banyak ikhlas, Allah juga tahu. Nah, itu mengingatkan. Jadi kalau kita mau melakukan, lakukan, tapi kamu harus tahu dalam perbuatan kamu ikhlas atau tidaknya Allah mengetahuinya. Jadi kamu melakukan, kamu ikhlas atau tidak melakukannya, Allah tahu. Kamu gak mungkin bisa menyembunyikan dari Allah. Nah, karena itu, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan ikhlas dan tidaknya, maka belajarlah untuk menjadi orang yang ikhlas dalam berbuat. Ya, wallahu a'lam.